kita ketemu lagi di akhir minggu di bulan Mei ini. Sudah tidak terasa ya, kita sudah bulan kelima di tahun 2022. Adik-adik sudah siap? Kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelumnya, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Engkau yang boleh siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, supaya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mau mengangkat satu pujian yang akan dipandu oleh teman kita. Yuk, kita akan angkat pujian dengan sepenuh hati. Kakak SM, kami dari program Mufropan ingin mengikuti acara Paskah dengan menyanyikan lagu Yesus Hidup. Saya dari kelas C, saya dari kelas B, saya dari kelas TK. Dan kami ingin ikut merayakan Paskah ya Kakak SM. Tadi sudah mendengarkan pujian dari teman kita, sudah semangat? Nah, kita mau angkat pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau lihat dong, yuk diangkat senjatanya. Ah, sudah siap? Siap. Nah, kita mau angkat satu pujian. Kakak mau semuanya untuk bernyanyi sungguh-sungguh walaupun kakak tidak melihat, guru-guru tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Yuk adik-adik. Kalian kan tahu ya, kalau Allah bertahta di atas pujian. Yuk, kita bernyanyi yuk. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Shalom, Bu Guru Sekolah Minggu. Kami dari keluarga Marcelo Damaning akan menyumbangkan sebuah lagu, yaitu Kumenang, Kumenang Bersama Yesus Tuhan untuk perayaan Hari Paskah. Hidup, haleluya.
Adik-adik, selamat pagi. Amang akan bercerita cerita yang sangat menarik pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini, hari Minggu ini Tuhan. Demikian juga Tuhan yang telah memberkati orang tua kami, papa dan mama kami, yang memberikan kami bimbingan dan memberikan kami nasihat. Biarlah kiranya Tuhan Yesus sendiri yang tetap memberkati orang tua kami dan memberkati sekolah kami, memberkati pelajaran kami dan guru-guru kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan mengiring-iring langkah hidup kami juga untuk hari-hari selanjutnya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa saat ini. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 14 ayat 25 hingga ayat 32. Sudah semua buka? Ya? Ah, ya bagus ya. Baiklah. Amang akan membacakan untuk kita semua ya. Amang akan mulai membacanya yaitu dari kitab Matius pasal 14 ayat 25 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya itu melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, siapa yang sudah pernah naik perahu atau kapal laut atau sampan? Ayo, waktu liburan kemarin mungkin. Ada? Oh ya, ada yang menyeberangi Danau Toba mungkin ya. Atau di, ya ada di, betul, ada yang di Pengalengan mungkin atau di mana saja ya. Gimana rasanya kita naik kapal atau sampan atau naik perahu? Oh, kadang-kadang ada guncangan ya. Ada gelombang-gelombang airnya. Karena ada angin yang meniup air sehingga terjadi gelombang atau ombak. Nah, apalagi kalau datang ombak yang besar atau anginnya kencang. Perahu atau kapal yang kita tumpangi bisa tergoncang ataupun mereng ke kiri, mereng ke kanan. Tentu kita bisa menjadi takut atau khawatir ya. Nah adik-adik, gitu juga kekhawatiran itu yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka berperahu. Waktu itu keadaannya gelap. Dan mereka semua ada di dalam perahu kecuali Yesus ya. Waktu itu Yesus masih berdoa di atas bukit. Terus angin kencang, malam lagi, perahunya goyang kanan, goyang kiri, seolah-olah mau tenggelam. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat di atas air ada Yesus datang ke arah mereka. Yesus itu berjalan di atas air. Wah, hebat. Ternyata Yesus bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena Yesus itu Maha Kuasa. Yesus kita itu hebatlah. Dia mengadakan mukjizat. Begitu juga lah adik-adik. Ya, kita di sekolah mungkin, di pergaulan sehari-hari dengan tetangga kita, kadang-kadang kita ada kekhawatiran.
aku naik kelas gak ya? Nilaiku jelek gak ya? Nilaiku bagus gak ya? Ada kekhawatiran. Apalagi kalau kita tidak rajin belajar, tentu kita sangat khawatir. Tapi adik-adik, seperti Yesus juga datang. Ketika murid-muridnya merasakan kekhawatiran naik perahu, demikian juga kita adik-adik ya. Kalau kita memang sudah tekun belajar, kita rajin menghafal ya, mengerjakan PR, tidak ada yang harus kita takutkan. Tidak ada yang harus kita khawatirkan nilai kita jelek. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita itu sangat baik. Dia itu yang memberkati kita, memberkati pelajaran kita, memberkati penghafalan kita, sehingga kita dapat menjawab soal dengan bagus, menjawab soal dengan benar, sehingga kita nilai kita bagus ya, dan bisa naik kelas. Oleh karena itu adik-adik, Amang, sekarang kan corona masih ada ya, belum sepenuhnya habis atau selesai. Iya betul. Kadang-kadang kita juga adik-adik ya, orang tua kita terlebih ya, ada masa kekhawatiran kita di dalam karena pengaruh corona ini, karena COVID-19 ini masih begini juga. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, kapan saya bisa ketemu sama saudara saya yang dulu saya gak ada halangan. Jadi kita merasakan kekhawatiran juga di dalam masa corona ini. Apalagi ada pembatasan-pembatasan. Gak boleh anu, gak boleh ke mall sekarang. Harus begini, harus pakai ini. Nah, ada rasa kekhawatiran. Tapi lewat Matius 14 yang kita baca tadi, Yesus itu setia menemani dan menolong kita. Buktinya apa? Sampai sekarang Yesus masih berkuasa, masih mau memberkati kita melalui Yesus memberkati kesehatan kita. Kalaupun mungkin kita sakit, Dia memberikan kesembuhan, Dia memberi kekuatan kepada kita. Demikian juga Tuhan Yesus baik memberkati orang tua kita, memberkati pekerjaan atau usaha daripada orang tua kita, memberikan kesehatan kepada papa, mama, abang atau adik kita. Oleh karena itu, Amang mau bertanya, gimana rasanya kalau kita selalu ditemani dan ditolong oleh Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Ya, tentu kita senang dan tenang ya. Menjadi kita tenang banget. Namun kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah penolong kita. Ya, penolong kita dalam segala hal. Dalam kesukaran, dalam pelajaran kita di sekolah juga, Yesus itu menolong kita. Melalui apa? Dia memberikan hikmat. Dia memberikan pengertian kepada kita waktu kita sekolah ya, waktu kita bermain juga, menolong orang tua kita, papa dan mama kita melalui usaha dan pekerjaan papa dan mama kita, dan terlebih juga memberikan kesehatan kepada kita. Oleh karena itu, jangan kita ragu-ragu ya adik-adik ya. Kalau kita masa kesukaran atau orang tua kita lihat, wah, sedih, kecewa, pa, ma, kita berdoa yuk. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah penolong dan setia menolong kita, dan kita harus yakin ya. Sampai di sini dulu adik-adik cerita kita. Minggu depan kita akan sambung kembali ya. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan melalui cerita Alkitab yang kami dengar pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus adalah setia dan penolong kami. Di dalam masa persekolahan kami Tuhan, di dalam masa belajar kami, biarlah kami gantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan, supaya kami tetap rajin belajar, rajin mengerjakan PR. Demikian juga kami berdoa supaya Tuhan Yesus yang menolong orang tua kami, pekerjaan papa dan mama kami, supaya kami juga sehat-sehat, orang tua kami juga sehat-sehat. Tuhan, kami berdoa supaya COVID-19 ini dapat berlalu dengan cepat. Supaya kami dapat kembali bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu. Kami dapat mengunjungi saudara kami. Kami dapat ikut mama dan papa kami ke pesta atau ke mall. Atau kami bisa rekreasi dengan bebas. Terima kasih Tuhan, kalaupun saat ini
Corona sudah semakin melanda di negara kami dan di dunia. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang tetap setia menolong dan memimpin hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa pagi hari ini. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kita pasti akan senang ketika Tuhan selalu menolong kita. Terlebih dalam kondisi kita hari ini, dalam pandemi, dan kita juga sebentar lagi akan ujian. Dan kakak yakin dan percaya, kita belajar untuk berdoa dan yakin bahwa Tuhan selalu menolong kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan angkat satu pujian. Dan seperti biasa, tetap akan dipandu sama teman kita. Yuk adik-adik, kita angkat pujian bersama-sama. Yesus bisa dikatakan cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus bisa dikatakan cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus bisa dikatakan cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus bisa dikatakan cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus bisa dikatakan cinta semua, cinta semua. Yesus disalibkan karena cinta semua dosa dihapuskan. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memuji Tuhan. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak ada satu pengumuman. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu, kita akan ibadah offline. Kita akan ketemu di gereja yang kita cintai, HKBP Jalan Lurah. Tapi kita mulai dari kelas besar dulu ya. Sabar adik-adik yang di kelas kecil, kita akan mulai dari kelas besar. Cuman kita nggak tahu nih, tanggal 5 itu ada apa ya. Makanya kalian pantau terus grup kita. Kita dengar, kita lihat pengumuman apa nanti. Nah, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan sama-sama berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah setia ibadah online, dan sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan terus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.